dan adanya pandemi COVID-19. Sebagaimana yang sudah berulang kali saya sampaikan, sekarang ini tantangan berat melanda semua negara. Tapi inilah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan cara-cara kerja baru yang dilandasi dengan fondasi yang kuat. Pertama, kita harus mampu membangun Indonesia untuk memanfaatkan krisis ini agar kita bisa mendahului negara-negara lain. Saudara-saudara yang saya hormati, tapi upaya ini tentu tidak mudah. Kita harus kita foto dulu ya. Nasib itu cendera mata dari himpunan mahasiswa. Oke, Pak Temu, kita persiapkan diri boleh untuk menyambut. Selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk memberikan sambutan pemisahan kepada para menteri, juga para anggota-anggota, juga para anggota sama juga. Pak Sandiaga, selamat datang. Hey, hey, hey.